Oke, last ya. Ni ada satu saya ringkas lah. Sebab antara perancangan, kalau tengok antara apa perancangan rank compression dan seumpamanya, dia kalau boleh orang Islam ni concern tentang isu furuk ya. Nak bergaduh pun bergaduh tentang isu furuk, jangan bergaduh tentang isu usul. Apa beza usul dengan furuk? Ringkaslah anda beri. Usul dengan furuk ni, ada orang dia silap faham. Dia ingat semua isu tauhid adalah usul. Bab tauhid langsung tak boleh bincang. Kalau bab fiqh, semua furuk. Bab fiqh ni tak apalah nak pakai tak nak pakai pun. Salah. Usul ni maknanya benda tu sabit daripada Quran dan hadis, tak boleh, tak ada kita kata optional hukum. Itu confirm qat'i. Furuk ni benda tu tidak dijelaskan secara jelas oleh Quran dan hadis. Tidak dijelaskan secara jelas bukan bermakna Tuhan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Taala tak lupa nak beritahu hukum kepada kamu. Tapi bila Allah tak terangkan hukum secara qat'i, putus, binding, maknanya benda tu Allah benarkan kita untuk berijtihad. Maknanya dua dan tiga pendapat dalam satu hukum yang dalam kita kata ruang lingkup yang dibenarkan oleh syariat, itu rahmat kepada kita. Tak perlu gaduh. Tapi dalam konteks untuk nak memecah belahkan orang Islam, maka diutamakan isu furuk berbanding dengan usul. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat umat Islam. Sebab itulah kalau kita perhatikan, contoh anda ambil, anda nak bagi kias senang dia. Sebab kita tak nak bergaduh, tak boleh nak kata ni utama, ni kurang utama. Macam inilah anda ambil contoh, dua tiga hukum furuk ni, macam kita kata dua tiga cara nak sampai ke satu tempat. Anda bagi kias Jepun pun, anda tak tahu sangat Jepun ni. Anda bagi contoh macam KL lah, KL. Kalau kita duduk di Shah Alam, nak pergi ke Kuala Lumpur, berapa option jalan kita ada? Federal Highway, kan? Federal Highway ke tak biasa KL? Tak biasa? Biasa? Okey, biasa. Tak apa, tak biasa pun buat biasa lah. Kalau tak kata, kalau tak biasa, mengaku tak biasa, kurang iman tu. Okey. Jadi, kalau kita nak daripada Shah Alam nak pergi KL, kita ada dua tiga option. Satunya Federal Highway. Okey, yang keduanya ialah Highway Plus, Plus Highway. Yang ketiganya ialah lalu ikut Subang. Itu tak kena tol. Jadi bila dua tiga jalan yang ada ni, dua tiga option yang ada ni, boleh ke tidak kita kata kita ambil Federal Highway, kita kata yang lalu ikut TTDI, yang lalu ikut Highway Plus, salah. Boleh tak boleh kita kata begitu? Tak boleh kan? Ke boleh? Ke boleh? Ataupun kita kata yang utamanya mesti lalu ikut Federal Highway sebab dekat. Yang lalu ikut Plus Highway, yang lalu ikut TTDI itu tak relevan, tak sepatutnya sebab itu jauh. Boleh ke kita kata begitu? Sebab apa tak boleh? Why kita kata tak boleh? Sentimen tu. Okay. Sebabnya nak kata yang ni bagus, yang ni tak bagus, yang ni baik, yang ni kurang baik, tak relevan. Benda tu relatif. Kalau kita naik motosikal, okey lah kita lalu ikut Federal Highway. Sebab Federal Highway ni walaupun dekat, jam teruk. Kalau kita naik kereta nak cepat, jangan lalu Federal Highway walaupun dekat. Sebab lalu ikut Federal Highway walaupun dekat, malam kita boleh sampai dalam 15 minit ya. Tapi siang boleh jadi sampai 2 jam baru sampai. Itu realiti. Mana nak kata yang ni lebih baik, yang ni sesuai, yang ni paling afdal, tak boleh. Benda tu depend kepada orang, apa vehicle dia, apa keadaan dia. Sama juga dalam isu furuk. Dan isu furuk ni, jangan bergaduh. Wajib kita toleransi. Sebab tu dalam Quran sebut, kalau Allah mahukan jadi hukum satu, boleh. Tapi tak. Allah Ta'ala turunkan ayat. Ayat tu dari sudut kaedah dia membenarkan satu betul, dua betul, tiga pun betul. Itu kaedah dia. Contoh yang anda ambil, anda ambil contoh sapu rambut masa ambil sembahyang. Sapu rambut ke sapu kepala? Ikutlah sapu rambut, sapu kepala pun rasa atas je. Dia sapu kepala asalnya. Tak apalah, itu bukan isu lah. Sapu rambut, berapa hukum yang ada? Berapa mazhab? Ada tiga mazhab, tiga pendapat, tiga cara. Sapu semua kepala, sapu satu per empat kepala,
sapu sebahagian kecil daripada kepala. Ha. Itu tiga pendapat. Bagaimana, daripada mana datang tiga pendapat tu? Daripada satu perkataan je. Famsahu biru'usikum. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Perkataan huruf B, biru'usikum. B tu memberikan ayat tu ada tiga makna. Ada tiga makna. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan satu je makna, buang B tu selesai masalah. Satu pendapat je, tak payah bergaduh-gaduh. Tapi tak, dalam bab ni ada perkataan B sebiji. B sebiji, B ni macam kita kata apa bahasa Inggeris ya? B ni dia macam sendi lah. Tapi sendi pun kita ada Melayu ada makna juga. Sebab tu untuk maklumat itu, bahasa Arab ni dia kaya. Huruf alif boleh buat tesis PhD. Ada ke tidak bahasa kita huruf A buat tesis PhD? Kawan saya, kawan anda, kakak dia buat PhD di Universiti Azhar. Tajuk dia huruf alif dalam Quran. Sebab huruf alif tu dia ada makna dia tersendiri. Duduk sini jadi begini, duduk sini jadi begini, kayanya bahasa Arab. Huruf B sebiji memberikan tiga makna. Sebab tu kalau orang nak apa, nak tafsir Quran, tak reti bahasa Arab itu pelik. Sebab benda ni kalau terjemah bahasa kita tak boleh sama ni. Sebab tu kalau kita tengok orang sebut, tak boleh sebut tafsir Quran. Tak boleh sebut terjemah Quran. Yang boleh kita sebut ialah tafsir Quran. Kita nampak macam kita terjemah satu-satu kan. Itu tak tepat lagi. Itu contoh. Anda ambil. Huruf B sebiji dalam bahasa Arab ada 9 makna. Kemudian pula dalam aplikasi dalam tempat itu ada 3 makna. Satu makna kena sapu semua kepala. Itu mazhab Maliki dan Hanbali. Satu makna dengan makna sapu 1/4. Itu mazhab Hanafi. Dan mazhab Syafi'i kata sapu sikit saja daripada rambut. Itu mazhab kita Syafi'i. Dalam bab ni, siapa betul siapa salah? Tak ada. Sebab tu dalam kaedah usul dah lama dah dibahaskan. Dalam bab menentukan mana betul mana salah ni, dia ada dua aliran. Satu dinamakan sebagai aliran ekstremis, golongan ghulu, yang menyatakan bahawa dalam bab khilaf ni satu je betul, yang lain semua salah. Itu dianggap sebagai pendapat ghulu yang tak dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah pakai apa dia? Saya betul, boleh jadi salah. Dan kawan kita salah tapi boleh jadi betul. Jadi maknanya mungkin semuanya betul. Mungkin satu betul, dua salah. Tapi realitinya Islam benarkan benda itu. Tak menjadi masalah sebab tiga-tiga tu betul. Tepat dengan cara yang disebutkan oleh kaedah mengambil hukum daripada Al-Quran. Jadi dalam bab ni boleh bergaduh ke tak boleh bergaduh? Tak boleh bergaduh. Bukan setakat tak boleh bergaduh, kalau kita bergaduh hukumnya haram. Sebab itulah perbezaan mazhab itu bukan krisis. Itu merupakan rahmat kepada umat Islam secara amnya. Tapi kalau bab hukum tu qat'i. Hukum qat'i. Hukum qat'i ni maknanya jelas Quran sebut wa aqimus solah, wajib kamu sembahyang. Ataupun as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, wajib kamu potong tangan keduanya. Ini perkara usul ke perkara furu'? Ini bukan usul. Sebab apa usul? Sebab hukumnya satu, binding, tak ada dua. Allah Ta'ala tu satu. Itu hukum usul. Wajib solat, itu usul. Wajib zakat, itu usul. Mana furuq? Antara furuq macam saya sebutkan, antaranya yang Islam berikan dua tiga option. Satu, yang keduanya Islam tak bagi option. Tapi Islam senyap, silent. Bila Islam silent, macam mana model nak aplikasi benda tu terpulang. Jangan bergaduh. Saya menyatakan bahawa hak Islamnya ialah cara monarki. Hak ni pula kata hak Islamnya ialah cara demokrasi. Boleh bergaduh ke tak boleh bergaduh bidang tu? Tak boleh. Sebab usulnya bukan situ. Itu model. Islam tak Islam silent. Macam mana cara nak tadbir. Tapi di sana ada Islam punya prinsip. Itu saya sebutkan bahawa ada benda usul, ada benda furuq. Usul tak ada khilaf. Furuq, benda tu ada, ada khilaf dan ada option. Itu dalam bab usul, jangan bergaduh. Ringkasnya, cara serangan pemikiran yang ketiga nak pecahkan orang Islam ialah utamakan benda usul, utamakan benda furuq, tapi usul dikemudiankan. Jadi inilah antara benda yang melanda
masyarakat umat Islam pada hari ini sehingga sesetengah tempat gaduh mazhab. Ini alhamdulillah tempat kita tak berlakulah. Contoh yang ambil di selatan Thailand. Selatan Thailand asalnya polo satu je lawan siap. Hari ini ada 37 kumpulan. Yang mana kumpulan tu bermacam-macam jenis. Yang ni kata kami ni kami ni salafi, berlawan dengan khalaf. Khalaf berlawan dengan salaf. Padahal benda tu sebenarnya tak perlu bergaduh. Ini antara contoh yang berlaku di selatan Thailand. Akhirnya orang Islam lemah ada 37 kumpulan. Akhirnya Siam yang semakin kuat, yang tak ada hanya satu je Siam. Tapi orang Islam ada 37 kumpulan. Inilah antara musibah yang melanda umat Islam pada hari ini. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, insyaAllah kita akan selamat. Jadi saya ingat masa pun tak izinkan. Secara penyelesaian, conclusion daripada apa kita bincangkan, yang pertama, Islam mesti merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Ini kita kena faham, bila sebut rujuk kepada Al-Quran dan Hadis, jangan bermakna kita ni zahiri. Ada orang, kami hanya nak Quran dan Hadis. Tapi kami tak nak pakai mazhab, kami tak nak pakai tafsir, itu pun tak betul. Yang tu macam anda sebut tadi, nak sampai ke destinasi, tapi kapal pula tak darat. Yang kedua, jika tidak mampu memahaminya, maka merujuk kepada ulama' dan fuqaha yang muktabar. Muktabar ni makna ilmu dia semua maklum. Kita kata ilmu dia maklum dan semua tahu. Yang ketiga, beriltizam dengan jemaah Islam yang menepati syariat. Antaranya lah hadis yang panjang sebagai conclusion kita pada tengah hari ini. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal khairi wa kuntu as'aluhu 'an syarri makhafata an yudrikani fa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrun faja'ana Allah biha al-khair fa hal ba'du hadzal khair min syarrin, sampai kepada akhir hadis. Maksudnya ialah orang ramai dalam satu majlis, ini hari ini riwayatkan oleh Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cerita kebaikan. Mana Rasulullah cerita baik je, Islam akan menang macam mana cerita baru ni. Jadi Huzaifah kata, aku pula bertanya kepada baginda SAW, bukan baginya, baginda SAW, tentang berita keburukan kerana bimbang akan mengalaminya ataupun berhadapan dengannya. Aku bertanya, ya Rasulullah, kita sebelum ini berada dalam jahiliah dan keburukan, maka Allah mendatangkan kami dengan kebaikan Islam. Adakah selepas kebaikan ini akan adanya keburukan? Baginda menjawab, ya. Aku bertanya lagi, adakah selepas keburukan adanya kebaikan? Baginda menjawab, ya. Padanya juga ada kekeliruan. Mana antara baik dan baik itu ada zaman keliru. Aku bertanya, apakah bentuk kekeliruannya? Baginda menjawab, kumpulan yang beramal dengan Islam tanpa mengikut petunjukku. Mana dia beramal dengan Islam tapi tak ikut hak cara Nabi. Kemudian, kamu kenal kesalahan mereka dan kamu mengingkarinya. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan ini adanya keburukan lagi? Baginda menjawab, ya. Terdapat penyeru kepada pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia akan mencampakkannya ke dalam neraka. Aku bertanya lagi, beritahu sifatnya kepada kami ya Rasulullah. Baginda menjawab, mereka sama kulit dengan kita, bercakap sama macam kita. Aku bertanya lagi, apa pesanan kamu kalau kami sempat dengan mereka? Baginda menjawab, beriltizamlah kamu dengan jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Aku bertanya lagi, jika tiada jemaah dan kepimpinan, baginda menjawab, beruzlahlah kamu daripada kumpulan-kumpulan ini semuanya, sekalipun kamu terpaksa memakan akar pokok sehingga kamu menemui ajal dalam keadaan demikian. Ini diriwayatkan oleh dalam kitab Fathul Bari Ibn Rajab. Cuma Imam Ahmad menafsirkan hadis ini, dia kata haram beruzlah kalau jemaah tu ada. Kalau tak ada sangat jemaah, tak ada kepimpinan Islam, tak ada perjuangan Islam, tak ada, kita seorang je nak lawan seorang-seorang tak mampu, masa tu barulah harus kita beruzlah. Tapi kata Imam Ahmad, selama mana ada kepimpinan Islam, selama mana adanya pejuang Islam, kita kena menyertainya. Dan kalau kita beruzlah pada waktu itu, kata Imam Ahmad, hukumnya haram. Dan banyaklah dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahawa beruzlah dalam keadaan yang tidak dibenarkan, hukumnya adalah tidak dibolehkan. Jadi itulah secara conclusion daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi dengan masa pun tak izinkan, jadi saya serahkan balik kepada pihak pengerusi sama ada untuk Q&A dan seumpamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.